SD Negeri 2 Bangun Rejo adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD di Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tenaga pendidik dan staf kependidikan di sekolahan ini dibekali kompetensi yang cukup sehingga mampu mendidik, menciptakan iklim dan budaya sekolah, dan membentuk peserta didik yang cerdas dan kompetitif, pribadi yang adaptif, dan berketuhanan yang Maha Esa. Pun tabi ngalim puro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya, Guru SD Negeri 2 Bangun Rejo, Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan beberapa kegiatan kami di SD Negeri 2 Bangun Rejo. Selain kegiatan belajar mengajar, kami memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang kami laksanakan dari hari Senin sampai Sabtu sesuai jadwal dan kesepakatan dengan wali murid, yaitu Senin sampai Kamis komputer, matematika, kesenian, bahasa Inggris, dan rohis. Jumat pramuka, Sabtu karate. Kami memiliki fasilitas gedung seperti perpustakaan dan musola. Selain itu, kami memiliki 8 ruang kelas, tetapi yang layak digunakan hanya 5 lokal. Yang 3 lokal belum pernah mendapatkan bantuan dari awal pembangunan tahun 1974 hingga sekarang. Kami memohon kepada pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan bantuan rehab gedung kepada kami yang belum pernah mendapatkan bantuan, agar gedung tersebut dapat kami manfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.